Pesta ulang tahun Azizah Salsa baru saja digelar pada Senin 9 Oktober di salah satu ballroom hotel di Jakarta. Momen spesial itu dihadiri oleh keluarga, teman dekat hingga berbagai artis tanah air. Namun sayangnya, pada malam itu sang suami Pratama Arhan tak bisa hadir lantaran tengah latihan bersama timnas Garuda untuk mempersiapkan pertandingan 12 Oktober mendatang. Meski begitu, Arhan memberikan ucapan dan doa manis untuk istri tercintanya. Aku doakan sehat selalu untuk Allah. Yang jomblo jangan nangis ya. Mohon maaf, saya tidak bisa hadir dikarenakan ada pertandingan bersama tim senior. If you want it, guys. Dilansir dari berbagai sumber, orang tua Azizah juga tampak hadir di acara ulang tahun putrinya. Ayah Azizah, Andri Rosyadi, terlihat berdiri bersama keluarga di depan para tamu undangan. Dengan mengenakan baju batik, Andri Rosyadi menyebut beberapa harapan untuk Azizah Salsa yang kini genap menginjak kepala dua. Andri Rosyadi berharap Azizah Salsa dapat berbakti kepada sang suami Pratama Arhan. Tak hanya itu, Andri Rosyadi juga memberi kode untuk segera memberinya cucu. Menurut sama suami. Amin. Istri yang taat sama suami. Amin. Dan segera kasih cucu untuk dunia. Ia juga berharap agar Azizah Salsa banyak bersyukur kepada Tuhan atas nikmat yang diterimanya. Lebih lanjut, Andri Rosyadi meminta agar putrinya ini memperbanyak ibadahnya. Harapan Andri Rosyadi kepada Azizah Salsa tersebut menuai beragam komentar dari warganet. Tak sedikit publik yang turut mengaminkan doa Andri Rosyadi tersebut. Turut berbahagia ya Sobri, selamat bertambah usia untuk Azizah Salsa. Semoga senantiasa diselimuti kebahagiaan.